Ni tebu apa ni, Mak? Telur. Ha? Telur. Kenapa sebab dia punya ni? Dia bukan cantik bulat-bulat kan. Oh, macam ni. Ya. Dia punya ni bulat-bulat-bulat, rapat-rapat. Ha. Ya. Tebu telur, oi beratlah. Kau jangan pisau ni tepi. Ha? Jom. Ni. Jangan apa itu. Dugan. Dia buat gula macam mana, Mak? Tebu ni. Masak je ni. Tak tahu. Tapi ni tu masak je. Ya. Bukan dia bakar ladang. Bakar tu nak alam ladangnya. Aduh, ulo ke apa ke nanti lah. Bukan dia nak terus masak benda tu. Tak ada lah. Bakar tu dia senang ambil. Pasal daun-daun tak ada lah. Senang ni, kerat-kerat. Ya. Ambil Mak ada tu. Ada apa? Tak apa. Ini ambil papan lantai ni. Ini namanya tebu. Sini, main di sini. Elephant favorite. Elephant ni favorite pandai. Elephant makan tebu. Tumbuk lah, tumbuk. Tumbuk hancur dengan hampas ni. Ni, saya boleh gigit macam elephant. Sebab tu besar. Gigit apa? Ni. Kita gigit macam ni. Siksa. Yang telan. Ambil air dia yang ni buang. Gigit. Kuat giginya. Gigit kau kuat. Sedap. Ambil air dia. Di depan, di belakang. Sedap kan? Cuit kan? Manis tak? Hmm? Nak. Gayat masin. Ni bagi mami. Okey. Dah. Jom. Siapa? Durian Musangki. Ni Musangki. Habis. Munyit makan. Ni nampak ya? Nak? Makan tu. Habis. Mana pokok buah rengkapnya? Tak sempat lah. Dah. Haa, terbang Cik Lan. Sudah sedahan terbang tu. Kenyang nyamuk usap darah, Mak. Mana ada. Ada geng kat sana. Dah geng. Dah habis merah-merah ni tu. Hari tu yang merah waktu pokok. Dui. Ada pelepah. Semak samun, oi. Inilah aktiviti kat kampung. Ha, kan dah kata daun je, Mak. Ada buah sikit. Dah habis je. Dah habis. Ni ha dah tahan. Inilah pokok rukam. Ada buah. Buah ni merah-merah. Macam buah ceri. Tapi rasa masam ni amat. Kalau korang pernah dengar atau pernah makan asam katok. Asam katok diperbuat daripada buah ni. Aduh. Mak, ai kelengga. Masak ni. Oh, itu merah semua. Pegang je budu-budu-budu. Ugur macam tu. Nampak macam masak je tu. Banyak uda lagi. Ha, ini kita tengok. Terlindung. Ini cantik. Ah, itu. Tabu-tabu gitu. Ini cantik. Ini cantik. Masak lepas lah. Tak ada. Buat tu. Dah lah. Dulu masa kecil-kecil memang suka ke sungai ni. Bukan sungai lah. Cakap paya lah.
Au. Nyamuk. Kamu tak buat kebun sini. Okeylah. Ambil daun dia je. Ambil pucuk je lah. Pucuk tak payah tebas lah. Tu, sekarang ni nak cari pucuk paku pula. Ni pokok kaduk. Orang utara suka makan pokok kaduk eh. Buat ulam. Masak apa, Mak? Buat kabu. Kabu lah, kabu. Kaduk. Tengok nyamuk. Kenyang makan Mak Norma. Mana? Nyamuk. Alah. Ni pokok pucuk paku. Pucuknya tak ada. Oh, ada tu. Pucuk mak. Tu mak. Buat sarang. Nampak angin. Pucuk paku. Dia kita. Inilah dulu yang ada buah tu. Belum musim lagi ke memang dah habis dah? Belum musim ada. Ada orang berbuah dia hijak. Kau naik belah sana mak dia sini. Tengok aku derat mak aku. Ha. Meranduk sorang-sorang. Selalu sorang-sorang eh mak. Korang tak tahu. Orang KL tak tahu. Bukan orang bandar je yang tak tahu. Sekarang ni orang kampung pun kalau balik kampung dah tak buat lagi kerja macam ni. Tapi ni sebenarnya bagi saya ni satu keseronokan. Sebab dulu kecil-kecil kita selalu buat. Biarlah dah anak banyak dah bercucu ke, bila balik kampung tetap nak buat juga aktiviti ni. Seronok. Ui, kaca. Inilah hasilnya. Pucuklah paku dengan borokan. Berbaloi. Jom. Bersihkan. Kopi je. Ini pokok. Ke jagung? Jagung. Semua tu. Kita pijak pokok yang dia makan. Ini semua benda boleh makan. Ini pokok kesum. Ini pokok nam-nam, ini pokok keladi, ini pokok serai, ini pokok nenas, ini pokok betik, ini pokok tenggit burung. Semua benda boleh makan. Nampak je macam rumput belia tapi semua benda boleh makan. Ini kata taman yang boleh dimakan. Timun. Ini apa, Mak? Timun liar. Ini timun liar. Nah, timun kancil. Makan itu je? Ambil lah. Nampak banyak. Dekat pokok pandan ni lah. Pokok dia je, buah dia. Dia dalam dia kalau belah tengok. Super timun. Ni dah tua. Super timun lah. Biji-biji timun. Ni pokok apa? Pokok buku riau. Keladi nak makan ha, kesong je. Menyapak bakal tadi ni untuk halau nyamuk. Dah habis lah. Nyamuk dah kenyang lah, tak guna nak bakal dah. Pokok anggur lah. Ni berbuang daun. Habis berbuang daun. Nanti dia akan tumbuh balik daun baru dengan bunga buah dia lah. Ni dia pernah buah dah ni. Nampak botak je kan. Berbuang daun dia. Okay. Ini buah rokam yang kita orang dapat tadi. So, biasanya saya akan tumbukkan dia.
penyekkan dia dengan lesung. Okey. Okey, dah tumbuk. Air dia ni kita kurangkan sebab air ni masam. Kita kumpulkan macam ni dulu. Nanti campurkan dengan gula, cili, belacan dengan kicap. Yoi, tak. Bagilah rasmikan dulu. Dia dah ambil dulu. Saya ni dah tak siap. Garam sikit kot. Tak, tak apa. Macam ni je. Sebab dia dah masam. Tunjuk. Bon enam. Dah belah dah. Tak. Ya, tu biji dia. Besi dia, besi. Makan je saya ni.